Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod truk terbaru. Ini adalah truk Mantai GA ya, dengan muatan truk dam. Dan untuk status modnya ini adalah status free. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba mod ini, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, di sini kita coba untuk lampu dekat dan jauh, terlihat sangat normal ya. Juga begitu pun dengan lampu sen. Dan di sini kita coba sen kanan dan sen kiri juga sudah normal. Untuk perputaran wiper di sini juga sudah lancar ya, tidak ada bug. Dan kita lanjut untuk membuka pintu. Untuk pintu seperti biasa yang dibuka hanya bagian kernetnya saja ya. Kalau sopirnya mungkin nanti di animasi. Dan ini kita putar dulu supaya tidak silau, karena ini posisinya lagi siang hari ya. Dan untuk lampu remnya sudah normal. Dan untuk lampu sennya ini berwarna putih ya, juga sudah normal ya. Dan untuk lampu mundurnya kita cek seperti apa. Oh, lampu mundurnya itu sebagian dari lampu sennya itu ya. Dan seperti ini untuk penampakan di interiornya. Ini untuk kacanya gede banget ya, untuk kaca bagian driver ini. Untuk pandangannya juga enak banget. Dan di sini sudah dilengkapi dengan gantungan dan kamera mundur. Jadi kita tidak perlu untuk khawatir ketika kita mundur ya, atau ingin parkir, jadinya lebih enak gitu ya. Kalau nggak salah untuk mod sekarang itu sudah jarang ya yang dilengkapi dengan kamera mundur. Kebanyakan itu sudah mungkin memakai spion saja ya mungkin. Dan kita cek untuk bagian animasi. Untuk animasi pertama di sini membuka bagian driver ya, pintunya. Dan untuk animasi kedua di sini membuka bagian baknya. Dan untuk animasi ketiga ini ngedam ya, atau menurunkan muatannya. Di sini ada semacam pipa hidrolik yang sangat besar sekali ya untuk ukurannya. Dan ini untuk kecepatan modnya ini lumayan kenceng ya, karena kita gas beberapa saat itu bisa langsung ke 100 km per jam ya. Jadinya ini cocok banget bagi teman-teman yang suka dengan truk yang mungkin tarikannya kenceng. Ini sangat recommended sekali. Apalagi ini truknya biasanya berada di konstruksi bangunan ya biasanya. Itu mengangkut pasir mungkin atau batu. Dan di sini untuk kontrolnya juga nyaman banget ya. Mantap ini. Wow, bisa ngedrive dong. Mantap ya. Ini truk drive ya. Oke, hati-hati kita nabrak. Awas. Aduh, nabrak. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel. Salam Buzit Mania.